Ramadan dan saya akan mengukur ketebalan kampak rem dan juga kemiringan dalam piringan cakram. Dan ini alatnya kunci ring 412, kemudian jangka sorong dan apa nih, mikrometer. Dan yang pertama kita ambil kunci 12 ring pas, lalu kita buka baut kalipernya. Setelah kita buka bautnya, lalu kita ambil kampas remnya. Setelah kampas rem diambil, kemudian kita itu menggunakan jangka sorong, menghitungnya menggunakan sisi paling bawah jangka sorong, dihitungnya dari samping. Nah, setelah ini sudah stabil, kita kunci jangka sorongnya. Dan inilah adalah hasilnya dari penghitungan ketebalan kampas rem, yaitu 8,8 mm. Setelah menghitung kampas rem, kemudian kita mengambil mikrometer.